Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reza Kepradu. Kali ini saya akan review Ultraman lagi di Ultra Hero series nomor 85 ya. Ini adalah Trigger Truth atau Trigger Sejati ya. Bisa dibilang gitulah. Kan Truth kan sejati gitu kan. Gabungan antara Trigger Multi-type sama apa? Anu Trigger Dark. Ya. Tapi gue belum ada Trigger Dark. Jadi gue langsung final form kayak Z kemarin, Z Beta Smash. Gue baru punya di Z Beta Smash, bukan Z original ya, tapi gue langsung beli yang final formnya dan teras. Oke, langsung aja kita review. Ini dia Trigger Truth seperti ini. Ini apa ya, recolor ya dari Trigger Multi Type, tapi dengan apa ya, nambahin hitamnya di beberapa anu di beberapa bagian sama di matanya nih. Wah, ini tambah keren ya, kayak multi apa ya, memang multi type tapi di desain ulang gitu ya. Di beberapa bagian nih ada yang nggak dicat ya, memang apa ya, memang Ultra Hero series memang gitu. Ini bagian kuningnya juga nggak dicat, ini hitamnya ada, aslinya hitam gitu nggak ada dicat. Oke, seperti ini ya. Di bawahnya juga nggak dicat. Kalau Trigger Multi dicat, kalian bisa lihat nih. Tuh, silvernya dicat. Silver di bagian samping juga dicat nih. Trigger Truth-nya nggak dicat ya. Oke. Belakang sudah pasti nggak dicat ya. Kalau bagian tringnya nggak dicat juga ini. Kalian bisa lihat. Oke. Oh ya, nomor tag-nya ini seperti ini. Ini labelnya ya. Nomor tak lagi. Ini ada gambar Trigger Truth-nya. Oke, mantap banget. Ini ada logo Bandai, ini pasti ori Bandai ya. Ini ada Ultraman Ultra Hero Series, ini nomor 85. Belakangnya enggak ada apa-apa, belakangnya pasti ada Suburaya Production ya. Ini ada nomor apa ini enggak tahu saya. Enggak penting kayaknya. Oke, ini sudah gue cabut dari tag-nya. Oke, selanjutnya kita lihat artikulasinya seperti biasa kayak Ultraman pada umumnya, tangan 360 derajat. Pinggangnya seperti ini, bisa diputar. Oke, ini banyak karet juga, pasti sudah tahu lah semuanya. Tapi detailnya oke ya. Walaupun 100 ribuan doang. Oke, langsung aja kita ke perbandingan. Oke, ini perbandingan sama seluruh Ultra Hero series gua atau Ultraman Sobubi gua. Seperti ini semuanya di Trigger Truth-nya. Oke, ini ada tiga gaya, Dyna, Decker, Ginga, Trigger Multi Type, Z Delta Rescue, Z Beta Smash, Decker Mebius. Oh ya, Decker nih Decker Flash Type ya, atau Basic Form lah. Tiga Dark. Oh, ini bukan Ultra Hero series ya, ini dari Long Toys, kalian sudah pasti tahu lah. Oke, seperti itu kira-kira. Oke, ini perbandingan sama Ultra Hero series gua sejauh ini. Ultra Monster ya. Baru ada 4 ya. Kalau Ultraman-nya gua sudah ada 12 11 lah masih. Sama Trigger. Kalau Ultra Monster ini baru 11. Ada Melba, Neronga, Gomora, Twin Tail. Oke. Selanjutnya ini ada Godzilla NECA ya, dari NECA pasti. Waduh, kepalanya nggak kelihatan. Ini ada Godzilla 1954. Ini kepalanya nggak kelihatan juga. Seperti ini kira-kira. Sepertinya ini kayaknya ini akurat ya, mendekati akurat. Karena saya nggak tahu ini Monster Force, tinggian Godzilla Monster Force atau Trigger ya. 1954 juga sama. Oke, seperti ini kira-kira. Ukurannya sama Godzilla. Oke, seperti itu aja untuk review Ultra Hero series nomor 85 yaitu Trigger Truth ya. Ini Ultraman Trigger gue yang kedua ya. Sama kayak Ultraman Z, gue baru punya 2 form. Kalau Decker masih 1. Yang lainnya sisanya ya 3, seperti 3 ya. 3 ada 2 form ya. 3 Dark, yang sisanya Sky Type itu ada 2 set khusus ya. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.
Mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa. Sampai jumpa dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.